Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini teman-teman kita bermain game baru yang berjudul Sniper Elite V2. Tapi yang kali ini teman-teman versinya remaster, jadi grafik udah di lebih ditingkatkan lagi, jadi lebih ya lebih bagus lah kelihatan teman-teman. Oke, game ini adalah game ya game sniper, sesuai judulnya game sniper, dan ada stealth-nya dikit lah. Game stealth, kayak kalau kalian nggak tahu game stealth itu kayak game yang gimana ya, bunuh-bunuhan kayak game Hitman itulah. Jadi buat kalian yang baru nemu channel ini teman-teman, langsung aja di subscribe dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari gua. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai gamenya, seperti biasa gua mau minta ke kalian untuk klik tombol like di bawah. Terima kasih yang udah klik. Langsung aja kita mulai gamenya. Let's go. Keren lah, langsung aja kita mulai teman-teman. Kini sini gua udah mulai sih sebenarnya untuk ngetes gamenya ya, karena gua masih pakai game bajakan, jadi mau nggak mau harus dicoba dulu sebelum gua rekaman. So kalau kalian lihat gua udah agak kebiasa gitu dengan game apa namanya gamenya ya, karena gua udah coba duluan gitu loh. Oke, di sini kita pilih marksman aja. Kalau kadet itu kan easy banget gitu lah, marksman aja kali ya, karena di sini kan cuma ada 3 pilihan dan ini custom itu kayak ya nggak tahu sih. Udahlah, kita marksman aja, nggak terlalu susah kan, nggak terlalu gampang. War machine once unstoppable. Kata yang pertama itu harus gua sensor tuh. Bisa tuh. In the West and Russia in the East, we're squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V2 rocket. Jerman. Oh, ini V2. Tadi gua bilang V2. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. Bom atom kah itu? It was a terror weapon, pummeling Antwerp, Paris. Gua nggak tahu loh itu jenis-jenis senjata. And London. Kita lagi bom gitu kan? After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation Overcast. Many of the architects of the V2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. Rusian dan Jerman ya. Itu scene kayak yang di game apa itu? Yang Call of Duty World at War, kok nggak salah yang tadi itu? Iya, kayaknya iya ya. Jadi masih nggak jauh-jauh beda ya latarnya ya. Hans von Eisenberg was negotiating in secret for oh, ini negosiasi kan? Five of the V2 program's top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate. This was my chance to take him out before he could seal the deal. Okay. I was prepared, focused, confident. Little did I know, it would turn out to be the most difficult mission I'd ever undertaken. Okay. Yuk, langsung aja kita mulai. Enter. By the way, teman-teman, kalau kalian lihat cahaya di belakang facecam gua yang agak over, itu karena gua rekamannya pagi, teman-teman. Dan kalau kalian dengar ada suara noise juga yang agak gimana ya, lebih banyak gitu teman-teman, itu karena pagi. Hewan di sini pada bangun semua ya, karena gue nggak sempet bikin konten malam, jadi ya gue bikin pagi teman-teman ya. Oke, kita harus ke sana ya. Nah, kita harus screw, zoom in zoom out. Nah, oke, WASD to move. Nah, ini kalau kalian lihat ini grafiknya udah bagus banget. Kalau yang versi non remaster itu bagus sih, cuman ya nggak sekalian langsung gua langsung sekalian aja yang ngambil yang remaster biar lebih enak aja gitu tampilannya. Kalau segi gameplay sih nggak, sama-sama aja. Oh, ini trap mine. Oke, ada banyak yang kita punya itu di bawah, kalian lihat. Trap mine ini tali, ini landmine, jadi kayak gimana ya? Ya granat gitulah, cuman harus diinjak. Nah, ini juga diinjak sih. Oke, kita flash sini. Flash lagi di sini. Nah, ini pakai tali ini untuk pemicunya. Nah, let's go. Sekarang kita crouch.
Lihat. Di sini nih, kita nggak bisa asal-asal masuk, teman-teman. Karena ini game kita berjuang sendiri, kelihatan kan? I am the troll. M then through the rock. When step enter building and detected. Nah, ini kita pakai lempar batu untuk pengalihan. Lempar aja ke mobil. Boom. Iya, cari ke sana. Tentaranya Rusian ya. Oke, kita aman dah masuk nih. Sip. Oke, hold. Aha, udah sampai. Key, use copper. A, move. 3, equip. Nah, ini ada banyak senjata yang kita punya. Dan sini gue lihat handgunnya kok kayak aneh gitu ya, teman-teman, tuh lihat tuh. Oh ya, ini kan zaman dahulu, zaman tempo dioloe. Apa nggak didengar sama musuh ya itu? Itu aja sih. Set, select line mine. Oh, oke. Okay. Place. Sip. Oke, okay, kita harus ke atas tuh. Nice, sudah sampai. Kita di sini misinya harus menggagalkan negosiasi antara Jerman dan Rusia kalau nggak salah ya. Kenapa ya? I don't know. Apa ini dia? Von Eisenberg was punctual. Von Eisenberg made no effort to hide his ugly face. Neither did his Russian contact. Ah, ini Russian. Targetnya kita tuh. Gua nggak tahu yang mana kita harus tembak, tapi ya udahlah, tembak sembarang. I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The okay. Square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. Okay, ada bullet drop di sini ya. Breathing to steady my aim. Okay, kita then, harus tahan napas dengan cara itu bullet drop tuh. Shoot. Nah, itu dia. Jauh juga. Ini kalau kalian nonton yang di bawah umur janganlah ya. Oke. Okay. Duduh. Tuh nggak kena, cuk. Susah banget. Antar. Aduh, bullet dropnya. Oke. Okay. Lama juga dia muncul bullet drop-nya itu. Oke. Okay. Nah, itu bullet drop-nya tuh lama banget munculnya. Tuh. Kena satu kali. Aduh, susah. Ya udah, kita kabur, teman-teman. Misinya juga sudah selesai. Oke, mantap. Kena satu. Hup. Hai, man. Oke, let's go. Oke, kita kabur. Waduh, tuh. Teng. Ini dulu. Oke. Bentar. Jalan keluar. Bisa lewat situ kayaknya. Tuh tandanya tuh. Buruan. Nah. Oke. Kita udah sampai depan pintu lagi. Oh my god. Oh, ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Jangan lu kita. Apa gua ketahuan? Aduh, gua ketahuan, cok.
Kempret, kempret. Oke, mantap. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Jangan sampai mati, udah ketahuan ini men. Oke, slow aja mainnya, slow. Mainnya slow. Oh, oh, oh. Ini senjatanya Die Dog. Oke, okay, mantap. Pasen, pasen. Oke, okay, slow. Jangan sampai ada orang. Oke, okay, slow. Tuh, udah barbar banget ini. Mana, 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 mana. Slow, slow, slow. Oke, okay, oke, okay, objektif kita di kiri. Objektif kita di kiri. Slow, slow. Oh, tuh, tuh. Oke, okay, gue bunuh ini dulu ya, sebentar. Lah, kalau gitu kita pergi aja. Oke, okay, oke, okay, kita udah sampai di sini. Objektif kita di depan. Aduh, ini kenapa jantung gua kayak masih anu aja ya? Nggak bisa tahan napas gua. Aduh, duh. Oke, okay, bullet dropnya di sekitar situ. Nggak kena, nggak kena, pusat harus tantar. Jantung gue masih capek, gue masih capek, jadi bullet dropnya nggak bisa ditahu, nggak bisa tahan napas. Nah kalau gitu kan bisa, kalau masih capek nggak bisa, ngos-ngosan dia. Miss. Au. Tantar. Gua mau coba habisin dulu. Tuh berkurangnya drastis banget. Oke, mantap. Sip, mati satu. Mati dua. Aduh, nggak kena musuhnya ya. Gua kira radiusnya gede. Headshot kau. Sip. Wah, ini game keren sih. Udah beres. Yuk, let's go. Let's go. Oke, okay, finish. I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was in play. 13 menit durasinya. Oke, misi pertama udah selesai. Udah ya. Jadi teman-teman untuk episode Sniper Elite V2 atau V2 sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. By the way, sorry banget ya teman-teman kalau misalnya videonya agak pendek karena gua mau uploadnya hari ini. Kalau gua lebih panjangin lagi mungkin bakalan lama gitu loh. Yaudah lah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.